Hai, selamat malam semuanya. Kali ini kita komplit bertiga. Sebentar, saya pasang headset dulu. Malam hari ini spesial bersama Atar, ada Pak Yedi dan Rani. Mau say hello nih, aduh ini tempatnya ini luas banget ya jadinya. Wow. Siapa aja nih yang sudah di sini? Halo, Bejo. Anak lanang, halo apa kabar? Selamat tirakatan malam hari ini. Ini Mas Anggi juga udah ada di sini, Mas Seta juga udah datang. Jeng Dita nih udah datang belum nih? Siapa aja yang udah gabung di sini boleh say hello, hello, hello. Malam hari ini kita pingin apa ya? Apa ya Tarya? Kita pingin apa ya? Ya, kita mau sedikit bercerita hal yang kita ketahui. Deh, kita kan zaman dulu sering didongengin tentang sebelum kemerdekaan nih kita ngapain aja nih? Indonesia di sebelum merdeka itu diduduki oleh Belanda. Ya, berapa tahun ya Tarya? 350 tahun. Wow, lama banget ya Tarya? Iya. Iya. Terus habis Belanda sama siapa Tar? Sama Jepang. Sama Jepang. Sebelum merdeka akhirnya. Ini ada Mami Anis, halo Mami Anis. Ini mohon maaf ya di tengah-tengah begini karena tempatnya luas banget nih kita nih. Bukannya apa makin sempit tapi ininya yang makin gede nih. Oke, kita mau mengulik masa-masa sebelum kemerdekaan waktu masih zaman Belanda. Ya Tar ya, nanti Atar ikut nyanyi. Terus ke zaman Jepang. Wow. Terus menuju ke kemerdekaan. Seperti itulah kira-kira ya. Semoga teman-teman semuanya yang hadir malam hari ini di Ngamen Ben Senen Rani Yedi Music Corner bisa menikmati kebersamaan kita menyanyikan lagu-lagu pada masa itu. Oke Pak Yedi, ini udah banyak nih yang gabung nih. Halo Elizabeth Widi, halo Sisil, apa kabar Sil? Ael, Louis, halo. Kita sekarang mau jalan-jalan, aduh, kita runut ya Pak Yedi ya, ya Atar ya. Pada masa awal-awal tahun 1920-an ya Atar ya, Belanda mulai sudah kayak menetap gitu loh ceritanya di Indonesia, sudah menganggap Indonesia tuh semacam tanah airnya juga gitu, Hindia Belanda itu. Dan sebenarnya banyak kehidupan sosialita cie pada masa itu, banyak pesta-pesta. Banyak pesta-pesta, lagu-lagu mulai diperdengarkan di piringan hitam, dansa-dansi di kamar bola, kalau enggak salah dulu ceritanya begitu deh. Oke, kita mau bawain lagu yang ngetren di masa itu. Halo Kokong. Oke, silakan Atar. Terang
percaya mulutlah lelaki berani sumpah tapi takut mati. Lagu ini sebenarnya lagu Prancis ya Tarya kalau nggak salah ya. Lagu Prancis ada bahasa Belandanya juga sebenarnya ya. Kita nggak apal ya. Jadi kita bawain versi yang lagu Melayunya atau lagu berbahasa Indonesianya. Dan waktu itu lagu ini ngetren banget. Kayak apa ya, saking topnya itu sampai jadi hampir sama dengan lagu kebangsaan Malaysia kalau nggak salah ya. Itu dia, dan dijadikan lagu kebangsaan di Malaysia. Oke, kita mau apa ya Pak Yadi? Habis itu kan banyak mulai mereka mulai inkulturasi kebudayaan. Jadi orang-orang Belanda sudah merasa bahwa Indonesia ini sudah bagian dari dirinya. Bahkan banyak makanan-makanan yang akhirnya mereka suka ya Tarya. Kamu tahu lagunya kan? Bisa nyanyinya kan? Oke, okay. Ini dulu Pala Bedinda ini kalau masak mulai masak nasi. Sedangkan orang Belanda kan nggak makan nasi ya kan. Mereka mulai makan nasi, mulai merasakan enaknya kerupuk dan sambel. Wow, yuk kita nyanyiin aja lagu itu ya Pak Yadi, seru juga nih. Dancing for broken words and husband make a clap talk and make a walk a dance and stop a god a garden and make a start a glass of a gula jawa aroma kiwernya. Sambal en mar kerupuk en a good glass beer erbij. Ime mar nasi goreng met een open egg. Mar sambal en mar kerupuk en a good glass beer erbij. Babi unit smarhir pedis gentrasi serundeng bandeng dan getahu petis kue lapis onde onde ger ketela obak pau ger ketan ger gulai jawa darom nanis kenyau. La 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 la
Leker-leker aja dah pokoknya ya, Tar. Oke, kita nyapa-nyapa dulu yuk, Tar, yuk. Waduh. Halo, Jeng Dita. Keren banget anakku katanya. Wah, ini sahabatnya mama nih, Om Hadi Nurmanto, halo gitu. Halo, Om gitu. Ini ada Tante Marta Rianto. Halo, Tante Marta. Halo. Ini kata Mami Anis nih, lagu kesukaannya Christian loh. Ya. Halo, Mama Kak Naila, ada Mama Kak Naila. Halo. Halo Kak Dakmar. Mas Atar ganteng katanya. Oke. Okay. Ya, itulah dia tadi Hirmeh Mar nasi goreng. Jadi kalau berdende-bende Belanda dulu kalau bikin tuan menir dan mefronya ya. Menir dan mefronya nasi goreng dan segala-gala macam tuh ya. Ya, Sinyo. Kamu lagi jadi Sinyo kan? Iya. Sinyo. Oke, mungkin teman-teman boleh menyapa lewat komen, hai 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 hai, biar bisa kita sapa-sapa malam hari ini. Selamat menyambut kemerdekaan Republik Indonesia besok. Kemerdekaan Republik Indonesia ini kemerdekaan kita bersama loh. Jangan salah. Ini taruh kacamata mama taruh situ. Ya. Oke, saking cintanya sama tanah Indonesia, mereka kadang-kadang suka lupa. Orang-orang Belanda ini suka lupa kalau ini sebenarnya bukan tanah air mereka. Hindia Belanda itu adalah milik bangsa Indonesia atau orang-orang yang berjuang ingin terbebas dari kolonialisme Belanda. Aku gak kebayang sih masa itu seperti apa, tapi sering dapat dulu cerita dari eyang-eyang semuanya harus belajar bahasa Belanda. Jadi eyang-eyangnya Atar itu sekolah di sekolah khusus perempuan berbahasa Belanda. Dan masih ingat banget beberapa saat itu eyang-eyang masih ngobrol dengan bahasa Belandanya yang warom-warom gitu. Terus kita yang mulai sudah merasakan kemerdekaan dan segala macam merasa aneh. Ternyata tidak semua orang Belanda itu merasa menjajah Indonesia. Itulah yang kadang-kadang apa ya, kalau kita lihat film-film yang ada tuh, oh begitu ya ternyata. Tapi sebagai bangsa yang merdeka adalah keinginan dari seluruh kita semuanya. Dan satu lagu di mana orang-orang Belanda juga mengagumi keindahan Indonesia. Kita akan nyanyikan bersama-sama lagu tentang rayuan tanah Indonesia yang indah. Oh Indonesia menghibur telan Et moiste eilos dar the song hei bra Es federep me chudurian Kroncho musik en sachte gamelan Er prolelon porik perikerhan Finger kriegt de Hachele vor ihr Om da bidanse wenche pleie wen Es osse auf verdem Alles auf de Indonesia, ich hau
puja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur, pulau kelapa yang amat subur, pulau melati pujaan bangsa sejak dulu. Indonesia Mege Buterland. Artinya itu Indonesia Pulau Kelapa. Oh, Indonesia Pulau Kelapa. Jadi indah banget ya dia ceritain tentang Indonesia ya. Ada gamelan, ada keroncong musik, ada durian juga ya tadi. Oke, setelah 350 tahun Indonesia didudukin oleh Belanda, sayangnya Belanda kalah di Perang Dunia Kedua. Ya kan, Atar? Belanda kalah di Perang Dunia Kedua dan datanglah Jepang. Sakuda. Harapan yang besar datang dari orang-orang Indonesia dan mengharapkan bahwa datangnya Jepang ke Indonesia sebagai saudara tua dan mungkin bisa membebaskan
negara kita menjadi negara yang benar-benar merdeka. Oke, udah, cek. Oke, halo Zita. Ini Mas Satar, Cira kangen. Mas Satar, salam dari Ale. Mas Satar hebat, kata Christian. Waduh. Oke. Kita mau mulai ke pendudukan Jepang. Sakura, sakura no mayamo sato mo midatasu kagiri katsu ni komi ota katsu ni komi oru nita Japan is near our port and we are getting under attack. Where is my code? Kita diserang dan aku harus kabur. Okay, goodbye. Aduh. Oh no. Belandanya langsung lari terbirit-birit karena Jepang sudah mendudukin Indonesia. Dan mereka pulang ke negaranya, pulang ke Belanda. Ini ada yang dari Belanda hadir di sini nih, Mbak Rini. Halo Mbak Rini. Oke, kita sedang mencoba napak tilas. Lumayan ya, ribet ya. Bisa Pak Yedi, bisa Pak Yedi. Oke. Ini langsung Mas Atar suruh ngecek GoPay nih. Oh, oi. Enggak apa-apa. Saya menjadi orang Jepang. Tembus kabeh langsungan. Wih. Kira-kira wong Jepang. Iki memang digawe ngene sedulur-sedulur. Jadi kita kayak terkontaminasi dengan Jepang. Jepang datang dan ternyata tidak seindah bayangan kita orang-orang Indonesia. Bahwa dia bisa membawakan kemerdekaan untuk Indonesia, ternyata tidak seperti itu. Tapi ini sebenarnya bukan salahnya orang-orang Jepang juga, karena memang mereka ke Indonesia benar-benar untuk berperang. Ada beberapa literasi yang ternyata hari ini pun di Jepang tidak pernah ada pelajaran bahwa mereka menduduki Jepang. Orang Jepang menduduki Indonesia untuk menjajah, itu tidak ada. Belum pernah, tidak ada dalam pelajaran di Jepang sana. Aku pernah lihat di kontennya Jerome Polin. Ya, oke. Kita mau bawakan satu lagu Jepang. Semoga berkenan. Berkenan, Nek. Meyo
閉じて七も見えちゃう。悲しいこと目を分かれば小屋に向かう道より他に見ゆるものはなし。Tersebut masih muda-muda, mereka meninggalkan yang mereka cintai di negerinya, membayangkan melihat langit bahwa mereka akan kembali ke Jepang suatu saat. Namun Jepang kalah tiba-tiba dan bahkan membantu Indonesia untuk menuju ke kemerdekaan. Tapi perjuangan belum selesai. Karena Sekutu kembali menuju Indonesia. Para pejuang kita kembali harus berjuang merebut kemerdekaan lagi yang mereka harus persiapkan. Tidak mudah terpisah lagi dari orang-orang yang mereka cintai. Kemerdekaan belum di tangan, harus berjuang. Seperti malam hari ini tepat 76 tahun yang lalu, para pemuda berkumpul dan memaksa para pemimpin bangsa untuk segera membuat
ayo kita harus siapkan kemerdekaan segera. Jangan sampai kita terlambat. Kok masih relate ya sama sekarang ya? Lu sedih deh kalau begini. Enggak dong, kita seneng. Kita seneng, sebentar lagi kita akan merdeka. Ya kan? Ini para pemimpin bangsa nih lagi ngumpul nih untuk mempersiapkan kemerdekaan Republik Indonesia. Weh, negara baru akan segera apa? Berdiri tegak tanpa ada penjajah lagi. Yes, Pak Yedi. Oke, aku mau say hi dulu. Halo, Ko Handoko Suen. Ini Matthew, Cici, Petris, Ria. Lagi ngumpul, halo. Selamat tirakatan. Tirakatan tuh tradisi di Jogja nih, kalau kita mau merayakan sesuatu yang luar biasa, kita biasanya ngumpul-ngumpul.
terus ada acara apa namanya, tumpengan gitu biasanya untuk menyambut kemerdekaan kita, sambil mengingat-ingat tentang perjuangan-perjuangan yang dulu para pahlawan kita telah lakukan untuk kemerdekaan Indonesia. Dan itu yang sedang kita persiapkan sekarang nih. Oke, untuk semuanya yang bergabung malam hari ini di Ngamen Ben Senen, kali ini kita mau nyoba bikin satu persembahan. Memang tadi awal-awal kita sudah ngomongin masa zaman Belanda dulu, zaman Jepang, kemudian ini masa-masa menyambut kemerdekaan. Oke, bisa say hi-hi yang ada di Facebook. Terima kasih yang sudah bergabung. Terima kasih yang sudah... Hai Dayu! Oke, ini masa-masa menuju kemerdekaan ini. Lagu-lagu ini biasanya dikumandangkan yang berjuang tidak hanya laki-laki saja, perempuan pun berjuang, semua elemen berjuang untuk bisa merebut kemerdekaan Republik Indonesia. Kadang-kadang mau pamitan susah, nggak kayak sekarang nih, gampang nih. Pamitan gampang, tinggal WA ya kan. Kalau dulu gimana coba? Susah ketemu juga. Nunggu surat, aduh, lama. Tiga malam ku mencarimu. Tiga malam hatiku sunyi. Di manakah engkau sayang? Ku inginkan lekas kau datang, tapi kini tak ku temui. Berangkatlah aku dan bakti, ku telah berjanji, mungkin kita kan jumpa nanti. Ku ingin izinmu sayang, tuk melepas daku berjuang. Relakan nusa dan bangsa. Tiga malam ku mencarimu, tiga malam hatiku sunyi. Di manakah engkau sayang? Ku inginkan lekas kau datang, tapi kini tak ku temui. Berangkatlah aku sendiri ke medan bakti, ku telah berjanji, mungkin kita kan jumpa. Oh,
pembela nusa dan bangsa. Tiga malam ku mencarimu, tiga malam aku sendiri. Di manakah engkau sayang? Ku inginkan lekas kau datang. Cari tiga malam kemana, coba ya. Meku bulet-bulet, saudara. Oke, halo, selamat malam untuk semuanya yang baru hadir. Menemani teman-teman semuanya. Tuguran, kita menunggu perumusan teks proklamasi nih. Ya kan, tanggal 16, masih ingat sejarah nggak teman-teman? Tanggal 16 itu perumusan teks proklamasi oleh beberapa tokoh. Ya, tirakatan, kalau di Jogja kita tirakatan. Biasanya di gang-gang atau di kampung kita ngumpul, kita makan bersama, kita menunggu bersama-sama seperti menunggu teks proklamasi yang belum jadi nih, ya kan? Itu seru banget, hal yang dirindukan. Gimana dengan keadaan teman-teman? Apakah ada online online tirakatan mungkin di daerah teman-teman? Boleh dong dikasih komen dong kita dong. Say hi-hi, mungkin dibantu buat share ya teman-teman ya. Biar bisa nontonin kita gitu kan. Seru-seruan bareng sambil kita menunggu hari kemerdekaan besok. Biasanya sangat istimewa loh Pak Yedi hari kemerdekaan. Ya ini biasanya Kokong Titi kejutan bikin ingkung. Itu yang dirindukan, ingkung dan sego gurih. Nah, kalau pada zaman masa perjuangan dulu, aku bayangin nih ya, di masa-masa itu, selendang sutra request dari Kokong Pak Yedi. Ini kita bawakan nih. Oke, request dari Kokong. Oke, ini juga request dari Bapakku tercinta nih. Ya namanya kalau zaman dulu tanda mata itu kan romantis banget. Aduh, mau berjuang supaya kuat berjuangnya diberikan tanda mata berupa selendang sutra. Oke,
kita akan bawakan nih spesial buat aku. Selendang Sutra tanda mata dari Sutra, request dari papaku tercinta. Sambil memandangi selendang, kumpulannya selendangnya Titi katanya. Ah, so sweet. Nah, sebelum kemerdekaan kita mau promo dulu nih. Ngelaris si kanjane. Monggo. Thank you.
Ini tadi produk dari Lumi. Lumile. Oke, ini masker, tapi udah ada apa namanya? Udah terupgrade, udah ada talinya untuk yang tali untuk hijaber atau tali supaya tidak goyang, ya. Jadi tidak jatuh kemana-mana karena kan kita pakai double ya sekarang ya. Bisa ditali, dikencengin juga. Keren banget produknya Lumi. Minggu depan kita ada giveaway dari Lumi le ya. Jadi minggu depan kita gabung lagi ya teman-teman. Ada giveaway dari Lumi le. Oke, ini ada Mas Lukas Totom. Halo. Apa kabar Mas Totom? Oke, kita sekarang Pak Yedi ini sudah menuju pintu gerbang kemerdekaan ini Pak Yedi. Tadi sudah kita berjuang bersama-sama, seluruh kekuatan rakyat dikumpulkan dan tibalah saatnya kemerdekaan. Berkibarlah di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Luas nuansamu,
Kemerdekaan masa sekarang, kita mengisi kemerdekaan dengan mengibarkan semangat sang merah putih supaya kita bisa terus berjuang dalam perbedaan dalam segala hal. Kita adalah negara, warga negara, negara Republik Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak ada yang bisa menanyakan dan apa mempertanyakan lagi, ya kan? Satu. Rumah kita, inilah rumah kita bersama. Jangan dibeda-bedakan, karena kita memang sudah berbeda dari awal. Kita yang sepakat untuk bersatu, kita dan para pendiri bangsa kita bersepakat menyatukan diri, menyatukan hati untuk terus selalu bersama menuju 100 tahun Indonesia Merdeka. Wow, menurut kita nih perjuangan kita mungkin belum seberapa, ya kan? Yuk kita terus berjuang menjadikan Indonesia ini sebagai rumah kita, rumah kebangsaan kita. Siapapun pemimpinnya, siapapun yang apa menjadi tampuk pimpinan negara kita, kita harus sengkuyung, kita satukan hati untuk mengisi kemerdekaan Indonesia kita. Oke? Okay? Deal ya teman-teman ya. Ini sudah ada yang hadir di sini. Mbak Dewi Wiasa, halo Mami, apa kabar? Dan juga teman-teman yang masih di sini. Kita sepakat bahwa Indonesia Pancasila menjadi rumah kita. Pancasila rumah kita, rumah untuk kita semua. Nilai dasar Indonesia, rumah kita selamanya. Untuk semua semua cinta sesama, untuk semua warna menyatu, untuk semua bersambung rasa, untuk semua sama dapat, sama rasa. Rumah kita.
Itulah dia tadi, Pancasila rumah kita, rumah untuk semuanya, rumah untuk semua orang Indonesia. Mau dia dimanapun dia berada, mau dia sedang merantau di negeri orang, mau dia di Indonesia sendiri, mau dia di mana saja, tetaplah rumah untuk kita semuanya. Lagu terakhir dari kita. Udah jam 8:30 lebih ya? Wow. Merdeka Mas Bambang. Yah. Lagu terakhir untuk malam hari ini, kita ingin berbagi kasih ya, berbagi kasih untuk semuanya, bahwa kita semua tidak ada perbedaannya, kita semua orang Indonesia, kita semua hidup, bekerja, dan tinggal di sini, bahkan mungkin mati pun nanti kita di sini. Kasih putih kita akan bagikan untuk semuanya. Tetaplah berjaya Indonesiaku, menyambut kemerdekaan yang hakiki. Kita semua merdeka, kita semua terbebas dari segala kesulitan. Tapi yang tidak bisa kita bebaskan adalah rasa tenggang rasa, saling dan saling. Karena kebebasan bukannya tanpa tanggung jawab. Kebebasan, kemerdekaan, pasti ada tanggung jawab. Saling mengasihi itu lebih baik. Apalagi yang
hati dalam dunia ini, banyak yang tiada mengerti hidup yang dijalani harus berbagi dalam cinta kasih kita bersama berdiri bergen. Jemari menyatukan hati, dia berikan kepada seluruh manusia kasih sayang karena kita semua tiada berbeda. Bergabung di Ngamen Ben Senen dalam acara tirakatan kita menyambut kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Semangat kemerdekaan selalu akan kita bangkitkan dan terus dan terus dan terus kita harus bersemangat apapun yang terjadi di negara kita tercinta. Kita harus bisa mempertahankan persatuan dan kesatuan negara kita, bangsa kita, dengan kasih dan cinta kasih saling berbagi kepada sesama kita, saudara-saudara kita, mau dimanapun itu berada, pasti kita akan bisa berdiri bersama-sama menyambut hari depan yang lebih baik. Terima kasih Ngamen Ben Senen, Rani, Yedi, dan Atar tadi. Ucapkan terima kasih sekali lagi untuk yang sudah ngisi virtual tip jar Saweran. Terima kasih sudah berbagi dengan kami. Selamat malam dan sampai jumpa lagi untuk semuanya. Semoga Tuhan memberkati Anda semuanya. Bila kau mau mengerti, cinta kasih tak memilih. Selamat ulang tahun Indonesia, merdeka!